Hari ini hari Selasa, 14 November 2023. Tadi dalam Dewan Rakyat, saya tertarik dengan satu soalan yang ditanya oleh rakan saya, Ahli Parlimen Hulu Terengganu daripada Bersatu Yang Berhormat Dato' Rosul Wahid, berkenaan dengan inisiatif Payung Rahmah. Jadi sebelum kita tengok video Dato' Rosul ni, sebagai latar belakang je lah, saya nak sebut bahawa sebenarnya inisiatif Payung Rahmah ini bukan satu benda baru. Program ini asalnya adalah idea daripada Perikatan Nasional. Sementara masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Masa tu kita panggil program ni program Malaysia Prihatin. Macam-macam lah dibuat. Ada jualan prihatin, bantuan prihatin dan beberapa lagi program bawah branding prihatin. Jadi macam biasa lah kan, kerajaan hari ni dia tak ada hala tuju, tak ada idea, tak ada cara baru nak dibuat. Jadi dia copy paste dan dia claim pula bahawa program ni dia punya. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan, apabila program copy paste ni pun dia tak pandai nak uruskan oleh kerajaan yang tidak kompeten ini, akhirnya nampak macam hampir-hampir gagal program ini pun. Cuba kita tengok sekejap apa yang rakan saya Dato' Rosul Wahid sebut dalam Dewan Rakyat tadi. Tuan Yang Bertua, selain daripada itu, saya pergi kepada 040900, iaitu inisiatif Payung Rahmah. Peningkatannya sebanyak 357% daripada tahun lepas. Ini satu peningkatan yang memberangsangkan, yang cukup hebat. Cuma persoalan di sini, ramai di luar sana, pemain-pemain di luar sana yang menarik diri untuk menjadi ejen ataupun untuk terlibat dalam Payung Rahmah ini. Persoalan saya yang kedua ialah, dulu terheboh dengan Payung Rahmah. Saya nak tahu setakat ini berapa ramaikah yang masih tinggal untuk menawarkan menu rahmah dan kenapa mereka tak diri? Satu sebabnya mungkin kerana harga barang mentah dah meningkat sekarang di dalam pasaran. Ya, jadi apa yang ditimbulkan oleh Dato' Rosul ni sebenarnya adalah satu fakta. Ramai sungguh orang kat luar sana yang bercakap, meluahkan perasaan, bimbang program rahmah ini tidak sustainable. Branding program ni atau program-program dia buat branding rahmah ni, dia tidak sustainable. Peniaga takkan dapat jalankan program-program rahmah sekiranya kos bahan mentah, kos pekerja, kos barang jualan semakin lama semakin meningkat. Sebab itulah kita tengok ramai peniaga yang tarik diri. Kerajaan hari ini bagi saya perlu merangka satu cara yang lebih sustainable untuk membantu rakyat. Dalam Dewan Rakyat kita dah sebut, dah banyak kali sebut bahawa bantuan yang lebih baik adalah dalam bentuk cash transfer, bagi duit tunai kepada rakyat. Tapi nampaknya kerajaan ini tak kompeten dan tak mampu nak rangka dasar yang baik untuk membantu rakyat. Sebab itulah kita selalu kata kerajaan ini dia gagal mentadbir sebab dia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang gagal untuk memimpin.